guys, selamat datang ke JT Channel. Okey, semalam ada viewer aku tanya. Dia kata, apa ni, nak tanya, saya dah daftar kad visa, tak cenggu, tapi kurier hantar letak kotak pun salah. Lepas tu, dah hilang. Macam mana dapatkan kad visa lagi? And dia cakap, kad dia hilang, lepas tu dia nak buat baru lah akhirnya. Okey, macam biasa kan, kalau bank pun, kalau kad bank pun, kalau hilang, kita kena deactivatekan kad dan kita kena apply baru. Macam sama macam Touch and Go. Okay, macam Touch and Go e-wallet, visa kad dia. Kalau hilang, macam biasalah kita kena deactivate kad dan kita kena order baru. Okay, so kat sini aku nak tunjuklah cara dia macam mana kita nak deactivate kad. Firstly, korang kena apa ni, buka Touch and Go e-wallet korang. Okay. Buka Touch and Go e-wallet korang. Lepas tu korang pergi dekat sini, user ni kat atas ni. And then korang pergi ke Visa card ni, Visa card. Okay. So korang pergi ke card replacement ni, card replacement. Okay. Then korang kena apa ni, pergi ke lost stolen card ni, lost stolen card ni, yang ni hilang lah. So yang ni aku tak dapat nak perform lah ni, aku tak dapat nak yes kan sebab aku punya card dia. Okay, kalau kita tekan ni, dia akan deactivate current card lah, card yang sekarang lah, dia akan deactivate yang hilang tu. So korang proceed lah dan korang ikutlah langkah yang seterusnya Touch and Go akan bagi tahu. Okay. Sekejap, kita try tengok others ni. Oh, others pun samalah. Contohnya kalau apa bukan hilang ke apa, others ni lah. Mungkin kau pilih ni lah. Ataupun kalau kau punya kad tu rosak pun kau tekan ni. Okay. Ni ada tiga. Kat sini dia ada tiga kad dekat kad replacement ni. Okay. Ada hilang ataupun dicuri, ataupun kad korang rosak, ataupun others lah. Korang boleh tekan ni. So, dia akan deactivate korang punya kad. Dan kita boleh buat baru lah. Macam tu. So, cara-cara yang tu korang apa? Korang ikutlah langkah seterusnya yang apa Touch and Go suruh. Itu je lah cara dia. Okay? So, mana-mana kad yang hilang tu, korang firstly korang kena deactivatekan kad lah. Itu yang paling penting. Sebab contohnya kalau korang punya e-wallet banyak kad, banyak duit kan, kad korang hilang, takut boleh guna ke apa, tak tahulah kan. Sebab yang ni ada paywave ni rasanya. Ha, tu. Okay. So, paywave. Tapi tak tahulah kalau dia orang tak berjaya masuk pin ke, aku tak pasti berjaya ambil duit ke tak. Itu je lah. So, yang paling penting, kad hilang lah. Ha, kad hilang. Paling penting korang kena deactivatekan kad. Nanti dia akan, bila kita dah deactivatekan kad, kad yang hilang tu dah tak boleh guna dah. So, kita kena apply baru. Okay? Okay guys, aku harap terjawablah soalan yang biar aku tanya semalam. Kalau ada apa-apa soalan lagi, korang boleh komen di ruang komen. Okay guys, itu saja aku nak share untuk hari ni. Thank you for watching. Bye-bye.